bebas. Resep dunia. Restoran Prancis. Selamat datang di Restoran Prancis Kiki, di mana kamu bisa merasakan masakan Prancis terbaik. Pertama-tama, tata peralatan makan. Penataan peralatan makan di restoran Prancis mempunyai aturan yang ketat, jangan diletakkan sembarangan. Dua pelanggan membutuhkan dua perangkat peralatan makan. Ini pertama kalinya aku di restoran Prancis. Bisakah kamu memberiku beberapa saran hidangan yang harus dicoba? Pertama, pesan hidangan pembuka. Salad. Lalu, pilih hidangan utama. Tiga domba panggang. Terakhir, pilih hidangan penutup. Kue tar apel. Hidangan pembuka. Salad. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Campuran salad. Alat pengiris. Sendok. Pisau sayuran. Telur. Silakan pilih jenis salad untuk pelangganmu. Salad telur. Salad, campuran sayuran atau buah-buahan yang dibumbui dengan saus. Buat saladnya. Pilih piring yang terlihat bagus. Pilih tiga bahan untuk salad. Pilih salah satu jenis saus, saus Hollandaise. Ayo temukan bumbu-bumbu ini. Kuning telur. Mentega murni. Air. Garam. Jus lemon. Wow, salad yang enak sudah selesai. Maaf sudah menunggu. Ini hidangan pembukamu. Sebelum mulai makan, lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha. Hidangan utama, tiga domba panggang. Pilih peralatan yang kamu butuhkan.
Iga domba. Kertas aluminium foil. Gelas pengukur. Timbangan makanan. Panci kecil. Di Prancis, iga domba adalah pilihan populer untuk hidangan utama. Memanggang dalam suhu tinggi membuat daging tebal tetap segar dan empuk. Membuat iga domba. Lada hitam. Garam. Taburkan beberapa daun bawang. Ambil beberapa kertas aluminium foil dan taruh di atas loyang. Mari kita atur suhunya lebih dulu. Lalu atur waktu memasak. Iga domba enak dengan sausnya. Ayo tuang 400 ml susu. Tambahkan 50 gram tepung. Sausnya membutuhkan 50 gram mentega. Ayak tepung. Tuang susu yang sudah dicampur. Jus lemon. Pilih piring yang terlihat bagus. Thank you.
Wow, iga dombanya harum. Pelanggan pasti akan menyukainya. Ini hidangan utamamu. Bon appétit. Jika kamu sudah selesai makan, letakkan pisau dan garpumu di sebelah kanan piringmu. Hidangan penutup, kue tar apel. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Apel. Bukan yang ini. Alat pengupas. Cetakan kue tar apel. Wajan. Kue tar apel secara alami menggunakan apel sebagai bagian dari isian. Rasanya sama enaknya dengan tampilannya. Membuat kue tar apel. Tambahkan sedikit gula. Tuang sedikit air panas. Aduk irisan apel. Sekarang, mari kita membuat pinggiran kue tar apel. Lalu, gunakan cetakan dan tekan. Irisan apel yang ditumpuk terlihat seperti kelopak bunga yang cantik. Mari kita atur suhunya lebih dulu. Lalu atur waktu memasak. Gunakan gelas untuk bantu lepaskan cetakan kue. Pilih piring yang terlihat bagus. Wow, kue tar apel ini sangat sempurna. Hidangan penutupmu siap. Silakan menikmati. Setelah makan, ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyeka mulut dan jarimu. Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup, yang menandakan akhir dari makanan Prancis. Yeah.